Kita awali informasi pagi ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaunching pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta pemilihan bupati dan wali kota serentak 2020. Untuk memeriahkan acara, KPU juga menggelar night run yang diikuti oleh ribuan warga. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Jumat malam menggelar launching pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulut di lapangan basket Mega Mas Manado. Launching ditandai dengan pemukulan tenteng koren oleh Ketua KPU Sulut dan diikuti seluruh undangan serta 7 KPU Kabupaten Kota yang ikut melaksanakan pilkada serentak. Diharapkan pilkada serentak 2020 tidak ada berita hoax, kampanye hitam, serta politik identitas di Sulawesi Utara. Pada acara yang sama, KPU Sulut juga menggelar night run yang diikuti ribuan peserta dengan mengambil start di Taman Doadan dengan garis finish di lapangan basket Megamas